Viral di media sosial cerita seorang wanita yang menolak halus saat diberi takjil gratis. Cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @cutfatimah pada Minggu tanggal 25 April tahun 2021 lalu. Dalam video tersebut, pemilik akun @cutfatimah diketahui membagikan takjil gratis untuk berbuka puasa. Tak sendiri, dalam video terlihat ia berada di dalam mobil bersama rekan-rekannya. Kemudian, datang wanita yang memakai baju bunga-bunga dan kerudung biru. Ia terlihat mendorong pria paruh baya menggunakan gerobak kayu yang mirip seperti kursi roda. Kemudian, terlihat wanita dari dalam mobil hendak memberikan makanan kepadanya. Namun, wanita berbaju bunga-bunga itu justru menolak pemberiannya dengan sopan. Bahkan, ia juga memberikan senyum yang terlihat tulus saat menolak makanan tersebut. "Udah Neng, udah ada, udah banyak. Soalnya berdua doang. Makasih ya Kak," ujar sang wanita di dalam video. Rupanya, alasan ia menolak makanan justru membuat haru pengunggah. Ia tidak serakah dan menyebut telah mendapatkan banyak makanan. Sontak, aksinya yang menolak dengan halus dan tidak serakah ini pun menjadi sorotan warganet.